kalau kamu pernah datang ke Kemang di Jakarta, nah di situ di perempatan antara Jalan Benda dan di Kemang Raya itu ada jalan, ada Dialogue. Kenapa sih namanya Dialogue? Karena tempatnya memang di Kemang. Dan dulu masyarakat Kemang itu, belum ada Kemang ya, dulu namanya Bangka. Itu adalah orang-orang Betawi. Dimana kalau ngomong tuh gue atau lo gitu. Nah jadi kita pikir kalau misalnya kita bikin art space, enaknya apa sih? Enaknya berhubungan dengan teman-teman kita atau tetangga-tetangga kita di sekitar Kemang. Makanya namanya Dialogue. Di antara Dialogue ada sebuah dialog yang selalu kita sampaikan kepada teman-teman kita yang datang ke tempat kita. Bisa saja mengenai seni, desain, dan budaya. Kenapa sih kita bikin kayak begitu? Dan ngapain juga sih bikin kayak begitu, ribet amat? Nah, latar belakangnya kenapa sih? Karena kita tinggal di Jakarta. Kalau kamu pernah ke Jakarta atau tinggal di Jakarta atau mau ke Jakarta, setiap hari kita harus mengalami yang namanya kemacetan. Macet banget, kemana-mana macet. Mau misalnya, kayak misalnya dari rumah saya di Kemang, harus hari ini pergi ke kampus Sampurna, saya butuh 40 menit, padahal jaraknya deket banget. Nah kalau di dalam setiap hari kita ngalamin kayak begitu, setiap hari adanya macet, adanya macetnya tuh bukan cuma sebentar tapi lama, kadang-kadang bisa 1 jam, bisa kadang 1,5 jam di dalam mobil. Kalau orang tua di dalam rumah atau tua dalam pekerjaan, kita bisa tua di dalam, ya di dalam mobil kita. Nah kalau setiap hari kita ngadepin chaos seperti ini, apa sih yang harus kita lakukan? Nah kebetulan karena kita ini punya design company namanya Le Boye, yaitu di atasnya Dialog, kalau kamu mau ke kantornya, itu kita pikir kenapa sih kita gak jadikan tempat kita atau kantor kita sebuah oasis. Oasis atau sebuah oase atau sebuah tempat di mana orang bisa ngadem dulu deh di antara chaosnya kehidupan yang ada di Jakarta. Kenapa sih Jakarta tuh chaos? Ya bisa dijawab sendiri kalau kalian tinggal di Jakarta udah pasti tahu. Nah, Dialog itu memberikan sebuah space yang mungkin untuk relax sebentar, untuk menikmati akhir pekan atau hari-hari biasa kalau kita jenuh gitu dengan program-program kita. Program kita ya tadi saya bilang ada seni, budaya, dan juga desain. Itulah latar belakang dari Dialog sendiri, kenapa kita bikin sebuah space yang tidak besar, tapi bisa memberikan mungkin tempat inspirasi buat kalian. Itu kali cerita tentang Dialog. Peran Dialog itu, nah mesti nanya nih kalau kalian ketemu seniman, tahu gak Dialog, apa sih perannya Dialog bagi kalian? Tapi kalau saya lihat Dialog itu diantara seniman, bukan cuma seniman ya, saya bisa bilang juga desainer muda, yaitu bisa desain produk, ya, desain grafis, arsitektur, desain interior, dan sekarang kan ada desain website, banyak sekali desain itu. Kita mungkin seperti kukun ya, atau bahasa Indonesia kukun itu adalah kepompong, di mana kita memberikan tempat untuk publik dan juga desainer atau pelaku kreatif dan juga orang-orang yang memang ada di dalam lingkup itu yang mereka gak pernah ketemu mungkin sebelumnya. Tapi karena kita bisa menjadi sebuah tempat yang dimana mereka saling bertemu, akhirnya menjadi sebuah kolaborasi, menjadi sebuah media yang baru pamerannya, macam-macam yang bisa kita lakukan gitu. Program-program kita juga menyajikan platform ya untuk seniman-seniman muda, emerging artist atau desainer ataupun orang yang mau berbagi cerita tentang apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka cintai. Bisa itu juga budaya. Contohnya budaya, bagaimana seorang yang mencintai tenun menyampaikan kepada anak-anak muda atau siapapun yang tidak tahu tenun. Nah kita membuat desain pamerannya seperti begini. Tenun itu bisa tenun ikat, tenun itu bisa tenun Bali, itu semua ada caranya, ada prosesnya. Tapi apa itu ikat? Nah kita mulai dari kapas. Dari kapas itu lalu kita buat menjadi sebuah cerita. Dari kapas, dari seorang ibu yang mengambil kapas
lalu diolah menjadi pintalan benang, dari benang itu diwarna, dari warna itu menjadi sebuah proses yang namanya tenun ikat. Dan itu kita balikkan menjadi sebuah cerita, apa itu di balik tenun. Hal-hal seperti ini menjadikan komunikasi dari kita, dialog art space, kepada orang-orang yang datang atau siapapun yang balik lagi saya tadi bilang mengenai art, design, dan culture. Kita berbagi tentang apa itu yang kita pikir, kita mau bagi ini nih, kita mau cerita ini nih. Jadi dialog adalah sebuah platform, sebuah ruang publik, sebuah tempat, sebuah oasis, oase atau tempat di mana kita berteduh sesaat untuk belajar sesuatu atau kita terinspirasi tentang sesuatu. Jadi tidak seperti galeri ya, gitu. Dialog adalah art space. Art space itu luas buat saya, sangat luas gitu. Apapun bisa menjadi seni buat saya. Dan apapun pekerjaan kita atau passion kita itu juga seni. Bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana dan sejauh mana kita mencintai pekerjaan kita itu sudah menjadi seni. Jadi art space atau dialog adalah tempat kita berbagi tentang apa yang kita cintai mengenai seni, budaya, dan desain. Pentingnya art space itu sebuah platform. Platform untuk kita bertemu. Kalau saya lihat ya, ini di luar konteks dialog nih. Dari saya kecil, saya selalu senang pergi ke museum. Saya senang pergi ke sebuah galeri. Cuma kadang-kadang kalau galeri itu seperti berjarak dengan saya. Karena saya bukan pembeli, saya masih kecil, saya masih SMP, masih SMA. Kadang-kadang mau masuk galeri malu gitu. Lalu saya ngerasa, saya kayaknya ingin punya satu space yang dimana tidak ada jarak di antara kita. Di mana kita bisa saling berkenalan dengan senimannya, kita bisa berkenalan dengan ownernya, kita bisa berkenalan dengan orang-orang yang menurut saya hebat tanpa batas. Gitu. Kenapa? Karena mau di mana lagi kita bisa berjumpa face to face dengan orang-orang yang saya kagumi, yang saya biasanya lihatnya jauh banget atau di majalah aja. Tapi bisa menginspirasi banyak orang. Kadang-kadang ada yang punya uang untuk pergi ke luar negeri, membuka mata dan wawasannya. Kadang-kadang mereka lahir di kalangan yang untuk makanannya kadang susah. Gitu. Jadi dialog itu ingin berbagi tempat untuk bercerita tentang atau belajar tentang sesuatu. Gitu. Jadi saya ingin anak-anak muda terutama melihat apa sih sebenarnya yang kalian sukai. Apa aja sih yang kalian sukai. Terus kira-kira dari yang kalian suka itu bisa dijadikan apa sih? Gitu. Waktu saya bikin atau kami bikin, tepatnya kami, karena kita selalu bekerja bersama-sama dengan banyak orang kreatif di balik itu. Waktu kita bikin pameran Pramudiana Tatur, di mana kita bekerja sama dengan teater, yaitu Titi Mangsa Foundation. Di balik itu ada Happy Salma. Happy Salma itu seseorang yang mencintai seni perang, seseorang yang mencintai sastra dan sejarah. Tapi dia bisa membawa kita untuk menyelami pemikiran dia tentang apa pentingnya sastra dalam kehidupan Indonesia ini. Orang-orang Indonesia perlu membaca yang namanya literatur. Orang-orang perlu membaca yang namanya apa itu teater, apa itu desain, apa itu seni. Enggak cuman sesuatu yang sifatnya materi aja. Lalu cerita tentang Pramudia disajikan melalui catatan dan arsip yang selama ini belum pernah ada atau belum pernah dipublish dimanapun. Kenapa pentingnya itu? Pentingnya pada saat kita menyajikan arsip dan catatan itu yang sebelumnya orang tidak pernah lihat, dari sekian ribu orang yang datang, karena pameran itu selama satu bulan itu didatangi oleh 48 ribu orang. Dan dikatakan, bisa dikatakan 90% itu milenial dan Gen Z. 10%-nya mungkin usia 40 tahun ke atas. Saya juga kaget. Wah, ternyata banyak sekali anak muda. Mereka haus. Mereka ingin mengetahui. Mereka ingin terinspirasi apa. Jadinya apa setelah mereka lihat pameran? Ternyata ada yang membuat film kecil dokumenter. Mereka pergi ke Blora, desa tepatnya Pramudiana Tatur. Lalu mereka merekam kehidupan dari adik Pramudiana Tatur. Ada juga yang datang karena dia jago gambar menjadi sebuah buku. Buku baru dari pameran tersebut. Ada juga yang membuat buku-buku lain terinspirasi dari pameran yang kita sajikan. Dan itu membuat kita penuh haru. Bah, ternyata apa yang kita kerjakan, yang kita cintai ini bisa dicintai orang lain juga. Gitu. Lalu ada juga yang saya suka. Kita waktu itu pajang, biasanya kan kalau ngomongin Pramudia Anantatur tuh the same book gitu, tetralogi.
Tapi yang kita sajikan adalah tentang perawan dalam cengkrama militer. Itu tentang apa sih? Tentang Jun Yanfu. Tentang perempuan-perempuan yang pada masa 1942 sampai 1945 itu dijadikan budak seks zaman Jepang. Kita taruh di situ sebagai cerita bahwa Pram membuat itu setelah dia keluar dari Pulau Buru. Dan buku itu dibaca oleh salah satu pengunjung yang ternyata dari Korea. Mereka lihat, wah, saya mau dong ketemu keluarganya. Kita pingin sekali mentranslate bahasa bukunya Pramudia ini di bahasa Indonesia ke bahasa Korea. Karena kita belum pernah menemukan asik atau cerita mengenai Jun Yanfu yang diceritakan langsung oleh orang-orang yang bertemu face to face dengan orang yang menjadi korban pada saat itu. Wah, kita juga gak kepikiran. Oh benar ya, akhirnya diterjemahkanlah buku tersebut menjadi bahasa Korea. Lalu kemudian bahasa Cina. Jadi hal yang kecil yang kita lakukan, mungkin kita tidak terbayangkan pada saat itu kita lakukan, bisa menjadi sebuah inspirasi yang tidak kita pikir atau kita duga sebelumnya. Begitulah saya katakan, mungkin ini adalah satu contoh kenapa perlunya dialog atau tempat ya untuk anak-anak muda belajar mengenai seni, desain, dan culture. Itu baru sebagian kecil. Belum lagi art and design. Gimana kita bikin yang namanya festival, namanya Reka Rupa Rasa. Itu festival mengenai ilustrasi. Gimana kita sampaikan siapa ilustrator Indonesia. Bagian apa aja, seperti apa ilustrasi itu. Nah, hal-hal seperti itu menginspire anak muda juga. Gitu. Yaitu seperti aku bilang, seperti kepompong. Dimana mereka masuk di dalam sebuah tempat. Lalu mereka mempersiapkan diri untuk menjadi kupu-kupu. Art space menjadi tren, saya kurang tahu soal itu. Tapi saya senang sekali. Kalau 2011 kita mulai itu sendiri. Baru menjadi sebuah tempat yang ada di Kemang, di mana kita suka bikin acara buat siapa aja yang suka datang. Dan kebetulan yang suka datang rata-rata anak muda. Dan sekarang banyak sekali art space baru yang ada di Jakarta ini, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Balikpapan, di mana-mana. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu sesuatu yang keren buat saya. Dan saya merasa bahwa apapun yang kita sajikan di dialog ini bisa juga menginspirasi tempat-tempat lain. Dan kita pun terinspirasi oleh tempat-tempat lain. Kita juga terinspirasi oleh teman-teman kita semua. Saling menginspirasi itu penting untuk berkarya dan terus berkarya. Jadi otomatis lebih suka kalau kita akan lebih banyak lagi art space di Indonesia ini. Aku rasa penting sekali pendidikan seni itu dari mulai dari sekolah. Anak-anak sekolah, di sekolah manapun, dari TK kalau perlu, harus ada yang namanya seni budaya dikembangkan lagi. Waktu saya kecil saya ingat banget kalau saya sering banget disuruh nari di atas panggung. Dari kecil saya dipaksa oleh sekolah bahwa orang tua saya untuk menari tradisional. Lalu main angklung, gamelan, apapun. Itulah awal kenapa saya mencintai dan menyukai seni. Dan dari situ saya berpikir, gimana cara menyenularkan dengan orang-orang supaya orang-orang itu juga mengerti, mulai memahami, bahkan mencintai. Tak kenal maka tak sayang tentunya. Makanya saya pikir harus orang itu mengenal dulu, maka dia menyayangi namanya seni, desain, dan budaya itu. Dari situ dialog pingin selalu membuat program-program yang kontinu mengenai dan selalu konsisten mengenai ya itu tadi, seni, desain, dan budaya. Supaya bisa juga menjadi inspirasi, mempengaruhi, bahkan menjadi sebuah space ya, sebuah tempat yang kita bisa sama-sama saling berdialog satu sama lain. Dan di dalam dialog itu juga ada banyak program-program yang bisa dilihat nih dari presentasi saya, yaitu mengenai program mengenai art, itu ada seni rupa, ada eksis, kita punya program eksis di mana kita menjadi kukun, menjadi kepompong bagi anak-anak muda, kita buka open call, lalu mereka memberikan, mereka submit karya mereka, lalu kita memilih beberapa untuk 3 bulan seperti residensi, setelah itu kita memberikan edukasi mengenai apa itu sebenarnya exhibition, lalu kita tampilkan menjadi sebuah pameran. Lalu kita juga punya program untuk anak-anak,
dimana pentingnya edukasi mengenai seni desain itu kepada anak-anak, lalu kita sampaikan, kita ajak tuh anak-anak gitu untuk mengenal seni dan apa yang ditampilkan antara kolaborasi ayah, ibu, dan anak. Banyak sekali program yang kita buat ini untuk memperkenalkan sebenarnya, memberikan edukasi kepada publik mengenai seni gitu. Dan betapa pentingnya seni. Seni itu seperti jiwa, jiwa yang dari setiap orang, yang kadang-kadang kita perlu tampilkan. Bagaimana sih jiwa masyarakat Indonesia itu terlihat dari seninya? Berapa banyak museum yang ditampilkan? Sayang, museum yang kita tampilkan masih museum yang dibuat di masa Belanda atau gedungnya dibuat di masa Belanda. Jadi belum ada yang namanya penampilan yang baru dari museum atau art space atau gedung pertunjukan, teater, atau perpustakaan yang dibuat baru. Jadi penting adanya seni itu untuk bisa menjadi sebuah tempat untuk belajar, untuk mengenal, untuk memberikan tempat untuk melatih kita punya sense, perasaan, kita punya kehendak, kita punya keinginan untuk lebih memahami lagi sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Kita percaya dengan adanya fokus kita terhadap apa yang kita tampilkan secara reguler atau secara konsisten mengenai seni, desain, dan budaya ini membentuk sebuah komunitas, ya. Dan komunitas itu saling bersinergi satu sama lain. Dan komunitas yang bersama dialog itu bukan cuma satu, tapi banyak. Dan bagaimana kita saling bisa memberikan space itu untuk bergantian mengisi tempat dialog menjadi sebuah ruang yang bisa menginspirasi satu sama lain. Terima kasih.